Hanya di telusur jejak kopi dunia, kita akan menemukan sesuatu yang beda. Tepatnya di depan saya ataupun di samping saya ada sebuah pemandangan yang luar biasa. Dan kebetulan tanah yang di bawah ini sekitar 11 tubak setengah sudah dibeli dari Pak Asep melalui Pak RW Agus. Dan nanti di sini insya Allah akan dibangun kedai kopi 234 Coffee Channel yang menawarkan sejuta pesona. Karena di sini ada Gunung Palasari menglayang di atas ketinggian 1.700 meter di atas permukaan air laut. Dan mudah-mudahan ini adalah tempat peristirahatan untuk para guest yang nantinya akan disajikan secangkir kopi. Tentunya para sponsornya dari Coffee Channel, Edun, Sarkanjut, Istana Kopi, Dunia Kopi, dan tentunya Bubri Cilingga. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi. Tunggu kehadiran kami hanya di Sindang Laya, tepatnya di kaki Gunung Palasari. Istirahat lo, ngopi-ngopi. Tuh, ngopi tuh, dadak. Insya Allah kita bangun kedai kopi di dia. Oke. Bisa jadi pos. Siap. Langsung ke mana itu? Oh, kakak siap, siap. Thank you.